Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru'arar Sirait mendatangi Rusun Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 1 November 2024. Hal ini sesuai janji pria yang akrab disapa Ara itu perihal adanya open house Rusun Pasar Rumput pada Minggu 27 Oktober 2024 lalu. Tampak Ara didampingi Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan Direktur Utama Pasar Jaya Agus Imawan Widianto serta jajaran lain. Adapun kegiatan tersebut untuk meningkatkan okupansi rusun serta menyediakan rumah bagi masyarakat. Ia mengatakan ada sebanyak 418 unit yang diberikan pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan Pemda gratis biaya sewa selama 1 tahun bagi korban kebakaran Manggarai. Kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk itu diketahui terjadi pada Selasa 13 Agustus 2024 lalu. Korban kebakaran Manggarai sebelumnya hanya digratiskan tinggal di Rusun Pasar Rumput selama 3 bulan saja. Terima kasih Pak Gub. Pak Gub yang baik, yang punya hati, Pak Sekda, Pak Yudit, Pak Sekda. Kemudian ini ada dua anak saya, pimpinan DPRD, dua-duanya jagoan, perempuan. Dan juga ada kandung dan saya lagi. Tolong tadi surat buat Menteri Keuangan sudah dibuat. Tolong juga teruskan kepada kami. Supaya kita berjuangkan bersama, karena itu bukan kewenangan kami. Supaya kalau berhasil pasti meringankan rakyat sini. Yang kedua juga saya berterima kasih karena Bapak Gubernur menepati janji, walaupun sebenarnya tidak, ya, karena janjinya open house hari ini jam 2 siang. Tapi Gubernur ini ingkar janji, dia sudah buka dari jam 10 pagi. Oh ya, Pak Gubernur, tapi nggak apa-apa, itu ingkar janji yang bagus. Karena kalau baru buka jam 2, saya nggak kebayang ramainya kayak gimana. Jadi itu langkah strategis yang bagus. Kemudian saya ingatkan tadi kepada teman-teman Pemda dan DPRD DKI, ini jangan setengah hati, kawal sampai di ujung, jadikan percontohan. Tadi kita sudah sepakati penghuninya diutamakan masyarakat sekitar, yang pekerjaannya, tempat bekerja atau tempat usahanya jangan jauh dari sini. Kemudian ASN dengan berpenghasilan rendah, yang juga tempat kerjanya jangan jauh dari sini. Kemudian TNI, tadi saya lihat ada yang tinggal di Depok, tapi anggota dari Kodam Jaya, jadi kalau bisa yang seperti itu tepat. Ada guru yang rumahnya, tadi di mana itu? Di Pasar Minggu, kerjanya di Setiabudi. Itu adalah segmentasi-segmentasi yang cocok untuk mengurangi kemacetan. Jadi mereka ke tempat kerjanya dekat dari sini. Kemudian juga anggota Polri yang berpenghasilan rendah, guru, dan juga milenial yang ada bekerja di sekitar Tamrin, Sudirman, dan Setiabudi. Kenapa tujuannya? Ada ekosistem yang bagus. Dan saya minta ini nanti bisa heterogen, jadi bisa kita bisa melihat ekosistemnya Indonesia ini ada di sini. Dengan berbagai macam background dan bisa bekerja sama yang produktif. Jadi Ibu Rani dan Ibu Ima dan Pak Brando, saya mohon itu dikawal. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh baik bagaimana bukan hanya membangun gedung, bukan hanya memberikan sewa yang tadinya 3,5 juta Pak ya, tapi atas kemurahan Gubernur DKI bisa diturunkan jadi paling murah 1,1 juta dan menjadi paling mahal 2,250 juta. Itu tepuk tangan buat Gubernur Jakarta. Harusnya 3,5 juta. Sudah dipasarkan dan diturunkan. Saya pikir itulah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, kebijakan-kebijakan, perhatian-perhatian harus utamakan kepada orang kecil. Dan Gubernur Jakarta dan jajaran sudah melaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih. Betul-betul saya ucapkan terima kasih. Bayangkan kemarin sempat dipasarkan ukuran 3,5 juta. Peminatnya udah berapa? Lebih dari 3.000. Kemudian kebijakannya dibatalkan. Kalau dibatalkan begitu, saya rasa untuk kebaikan nggak mau, Pak. Ya,
Ada yang protes nggak, Pak? Ada yang protes? Ya ada, Pak Menteri. Jadi bayangkan ya, kalau kita membatalkan kebijakan yang jadi yang lebih baik ya, Pak Dirut, tentu semua akan mendukung. Jangan ragu-ragu lah. Kita jangan ragu-ragu melakukan perubahan untuk yang lebih baik. Nah, dari sini juga saya mendapatkan masukan 128 unit itu bisa dapat dengan harga 1,1. Betul ya, Pak ya? Tolong pilih betul-betul 1,1 juta ini adalah angka yang paling murah. Ya, Pak.